Oke, teman-teman, sebelum lanjut menonton, jangan lupa dukung perkembangan channel saya ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi udah berapa lama di sini nih, Pak? Gimana? Bisa kerja, kerja di sini nih. Waduh, dari tahun 87. 87? Saya datang kan 86. Jatah pemerintah kan hanya 1 tahun. Yang untuk mau peran itu ya? Iya. Karena saya dari Jogja, tinggal saya sendiri ya. Bapak Jogja ya? Iya, memang. Saya di sini, Pak. Kemarin seharusnya masih ada dua. Iya. Pak Yadi, almarhum. Yang jadi, bertahan itu hanya saya di sini. Jadi di sini nih pakai cangkul dengan linggis tuh ya? Iya, dari zaman Bapak Sono dulu. Pak Sono, Pak Lanjut, Pak Ali, Pak Aok, Mbah Luta, bapaknya Kalan tua, bapaknya Thomas Leker Simpang tuh, bapaknya Soman. Kan udah leteng itulah saya. Kan cukup lama. Yang sekarang masih ada dari, kan. Dari harga emas berapa tuh, Pak? 12.000 per gram kah? Iya. Sampai sekarang lah ada yang sempat 800 waktu itu ya. Iya. Dari harga 12.000. Jadi tanah ini di cangkul di iya kayak gitu dulu. Pak iya. Cara manual itu ya. Ini kami manual terus. Itu apa? Kainnya berapa panjang tuh, Pak? Panjang sini. Tanah satu. Wah, tanah. Jadi dibuatkan parit-parit gitu ya. Iya, 4 tingkat. Ini satu tingkat, kedua satu tingkat, ini tiga tingkat, empat tingkat. Itu justru dari satu kan dicuci semua. Ya. Kemarin nyuci depan ini aja yang satu ini. Ini kalau kita udah ngangkut tanah ini, kemudian kita ulur. Kita ulur ini pakai air ini, sebiran ini. Airnya. Iya. Berapa kemarin sekali? Kemarin kan ngulur Selasa dengan Rebu kan. Nah, Selasa kemarin itu adalah 7 graman ada. Jadi 3 hari sekali itu? Iya, 3 hari sekali nyuci. Bapak, kalau biasa seminggu tuh paling motor apa? Kalau nojak ke tim kemarin, minggu kemarin 26. Yang sejak Bapak kerja sampai yang paling besar? Paling besar kemarin, minggu kemarin. Biasanya kan yang 19 lebih. Terus kemarin, minggu kemarin 26 lebih. Itu yang paling besar? Iya, yang paling besar. Adalah bisa itu kenapa. Terus Bapak, kalau duit itu katanya anak-anaknya sudah itu ya? Anak-anak saya? Iya, masih sudah mandiri semua? Belum, yang dua belum. Yang dua tadinya di Jumaret semua. Terus saya kehilangan anak yang bungsu itu. Karena waktu bulan 1 tahun 2020 kemarin kan, karena sama dioperasi lagi yang ke-12. Ya, operasi apa? Perut. Sekali operasi kan 7 juta, udah 11 kali operasi. Kan Surakam oper lagi Pontianak, Pontianak balik lagi Surakam. Oh berarti mundar mandirnya itu, Pak. Saya, Pak, selama itu saya punya anak yang kecil itu, Pak, uang hasil emas itu hanya untuk dia aja lah. Saya bikin pondasi aja rumah itu, yang belakang itu masih pondasinya belum selesai. Jadi Pak, di sini selama seminggu itu buat bekal sendiri? Mbak bekal sendiri, saya mbak beras sendiri. 3 kilo masak sendiri. 3 kilo per seminggu tuh? Iya, beras 3 kilo. Misalnya ayam 1 ekor kan. Kalau lele 1 ini nanti minyak. Pokoknya gula, kopi, segala saya bengek. Lengkap? Lengkap, sampai seminggu. 3 kilo itu cukup pas seminggu, Pak? Saya lebih. Lebih ya, kurang lebih ya. Saya kalau masak kan pagi ini, sampai sore saya enggak masak. Oh. Satu ngirit gas juga. Gas kan kadang kan langka kan, jadi ya, ya. Harus ada harga. Sekarang umur udah berapa, Pak? 65. 65? Iya. 64 ya? Satu ya. Senior nih. 65. Beda 2 tahun dengan Bapak, kan Bapak 67. Iya. Berkat Tuhan juga kan? Iya. Diberi kesehatan. Diberi kesehatan. Kita minta tiap malam, tiap sore kalau kami sembahyang. Yang diminta satu, keselamatan, kesehatan, kekuatan, rezeki ya. Tergantung Tuhan lah, masih sedang apa kan gitu. Saya tiap hari rutin 5 waktu. Oh iya. Iya. Saya malam jam 4 bangun itu tadi kan sholat saya. Sholat subuh. Enggak lupa juga enak, Pak. Iya, yang penting kita ingat dengan Tuhan. Segala apapun kita harus ingat. Jadi biasa kita masih ingat Tuhan, Pak.
Saya kadang jam 8 lewat, udah pokoknya baru 8 saya pulang makan. Nah, terus nanti siangnya? Nanti ngali sebentar, ngulur itu lagi. Nanti sore, nanti Tuhan, jam suku, jam 11 itu udah berhenti. Nyangkul lagi sampai sore. Sore diulur lagi. Sebentar mana? Ini Pak penuh sini Pak paling berapa menit ngabiskan nganyutkan ini? Penuh tinggi sampai gini Pak, sampai sini. Biasa kami kan sampai sini, ya sampai yang diinjek-injek ini kan. Penuh sampai segini kan. Itu paling sebentar lah, setengah jam mulanya. Tergantung airnya juga ya. Air sih melebih. Air itu melebih. Biarkan selama 3 hari jalur ini, 3 hari, dan biasanya kalau mulai hari Senin berarti hari Rabu dibersihkan dan dimulai lagi pada hari Kamis, dan yang kedua karena hari ini jadi semua penutupnya pada hari Sabtu dan hari Rabu. Ini yang keempat. Lihat, misalnya yang terakhir yang mana namanya? Masih ada. Oh, masih ada. Pulang lagi. Jadi, jadi ada sekitar 6. Jadi, ini sekitar ada 6 pulang. Tidak, 5 ya. Biasanya hari Jumat bah di dulang enggak ya Pak? Enggak. Nah, biasanya semuanya. Kemarin saya kan kita kan ngambil banyak dari kemarin. Iya. Kalau banyak tuh emang itu ya. Kenapa tuh? Kalau ambil banyak tuh kenapa harus cepat dibersihkan? Takut emasnya enggak nyangkut lagi kah? Iya. Kayaknya. Enggak. Hari ini kan dari Senin, Pak. Iya. Banyak ya, biasanya pekat kalau terlalu banyak katanya tuh di kain itu karena masih dulu tapi pembuntutan apa masih ada. Sampai di lumar emasnya nih. Masuk keram apa orangnya karena emas debu, bukan emas Jawa ini. Ini emas dari yang keempat ini guys. Sudah mulai adalah sepertinya Pak D ini pinggang ya.
seperti biasanya guys, kurang lebih sama dengan yang pertama, yang pertama hingga yang keempat, jalur yang keempat ini hilang.